Kota Muaro Bungo mengalami inflasi pada Mei 2022 yang tercatat sebesar 0,91% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,35 poin. Dalam pembentukan inflasi sebesar 0,91%, andil terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,6587%. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat inflasi pada Kota Muaro Bungo pada bulan Maret 2022 tercatat sebesar 0,91% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,35 poin. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan year on year Kota Muaro Bungo masing-masing sebesar 4,33% dan 5,70%. Inflasi Kota Muaro Bungo terbentuk disebabkan adanya kenaikan indeks harga pada 8 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kemudian transportasi, kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Dalam pembentukan inflasi Kota Muaro Bungo sebesar 1,25%, andil terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,6587%. Sedangkan komoditas utama yang memberikan andil terhadap inflasi Kota Muaro Bungo pada April 2022 adalah bawang merah, daging ayam ras, angkutan udara, ikan nila, telur ayam ras, kangkung, tahu mentah, semen, cabai rawit, dan ikan patin. Iqbal, JEK TV, melaporkan.